apa namanya yang original gitu. Terus akhirnya kenal dengan musik bluegrass. Bluegrass. Saya penasaran main banjo kan. Belajar main banjo. Pinjam teman kan. Salah satu teman di Bulungan juga dulu. Dia udah almarhum. Namanya Buce, dia dulu main banjo. Di situ saya pinjam dia, mulailah belajar main banjo. Dan akhirnya saya punya grup country. Banjo kan cuma susah tuh mas, cepet soalnya kan perpindahan. Tapi mungkin dengan basic saya biasa mainkan dasin duben rasanya enggak. Petikannya ya, di situ ternyata basicnya mirip. Okay. Gitu. Basicnya mirip. Nah terus tahun-tahun segitu, saya udah mulai punya grup kecil lah, grup kecil country music gitu kan. Nah mulai kenal tuh di hotel, di kafe, apa di mana aja. Itu tahun 86. 86. 86